katanya Imam Haddad, kalau orang itu cinta dengan orang yang soleh itu wajib hukumnya. Hatta semut yang jalan, kata Imam Haddad, itu cinta dengan orang soleh. Tapi yang luar biasa itu jika orang solehnya cinta dengan dia. Ya, nalkan hari kali. Nadrah bi'aynil wikti minkum tuslahil fi'lal majin. Ya Abu Ali Syekh birrijali bigabrak hafim. Jadi pandangannya orang saleh itu bisa merubah orang tadi yang jelek itu jadi baik. Ya, nadratun bi'aynil qutbi tuhyihi. Satu pandangan dari sorot pandangan seorang kutub itu bisa menghidupkan hati yang mati. Dulu, zaman dahulu, ada satu orang yang madhabnya, akidahnya melenceng dari akidah Ahlussunnah. Setiap kali kalau ulama datang, ulamanya yang menasihati jadi kantun. Cuman hebat ini, tidak usah saya sebut namanya. Setiap kali nasihati, kantun. Akhirnya Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf di Sehun sana, bingung dia. Dia mengatakan, bagaimana ulama ini? Kalau dinasihati, banyak ulama-ulama habaib, masyaih, katuh. Sama fahamnya dia, sama akidahnya. Ini tidak bisa ini. Tidak bisa diterus-teruskan kayak begini. Harus panggil mutub. Maka dipanggillah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib. Dipanggil oleh Habib Muhsin bin Alwi, diundang ke Sewun. Sampai di kota Sewun, kasih tahu sama Habib Muhsin bin Alwi yang sedap, terus di sini ya Habib, ada Fulan bin Al Fulan. Akidahnya melenceng dari akidah Ahlussunnah, tak baik akidahnya. Tolong inti datangi dia dan nasihati dia. Kenapa tidak inti? Ahli Sewun, ini lebih tahu bagaimana wataknya dia. Kita orang ahli Sewun ini, nasihati dia 10 ulama, 10 orang alim katut sama pahamnya dia. Bukannya dia sadar, kita yang baik ini jadi katut. Kata Abu Bakar Abdus, sesuai ini. Jadi penyakit ini, musibah. Nah, maka itu anak menangi dari sini. Diundanglah Abu Bakar Abdus, maka datang Abu Bakar Abdus. Ketika Abu Bakar Abdus sampai di rumahnya, dia ketuk pintu rumahnya, dibuka semua orang tadi, dan datang sampai itu. Ana Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Husain Al-Abdas. Menjurit orang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dilempar kopiahnya. Ya, dilempar kopiahnya, dilempar selendangnya, dilempar sandalnya. Sujud sama Allah Ta'ala. Menangis dia sejadi-jadinya. Ya Allah, tubna ilallah, ya Allah, tubna ilallah. Dibangkitkan sama Habib Bakar. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Kata Habib Abu Bakar, anak punya akidah salah, anak punya jalan salah, anak punya pemikiran salah, anak punya begini salah. Dengan pandang inti dan inti pandang anak sekarang ini, anak jadi sadar bahwa kesalahan anak ini nampak di mata anak. Jadi mak, nafratun bi'aynil qutub tuhyihi. Dipandang semua orang-orang salihin, dipandang semua orang-orang alimin billah. Sampai dulu kata Habib Bakar Abbas, wallahi laukana syrim syallaitamu fi dakhil suq wajabat ilaina wajibta ila inda qudamana kalla awsaltuhu ila Allah Ta'ala nazratan wahidah. Itu rahatan wahid. Kalau seandainya ada orang yang tidak ngerti Allah, tidak ngerti Rasul, tidak ngerti agama, kau ambil dia dari pasar, kau hadapkan dia ke hadapanku, saya akan jadikan dia adalah orang yang dekat sama Allah Ta'ala dalam waktu singkat. Murid-murid Habib Karatos, diantaranya Al-Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ali Habsyi, Habib Ali bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, banyak murid-murid Habib Karatos. Ketika itu, cari orang, Syekh Ahmad Ali Makarim, cari orang ini, tanya. Kalau itu kenal tak? Rabbak, man Rabbak? Rabbi Allah. Ini alim. Jalan lagi dia, tengah pasar. Beliau pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, man? Kalau anda bahas al, anda mau tanya sama ini, man Rabbak? Anda belum mati. Kenapa tanya man Rabbak, man Rabbak? Anda masih hidup ini. Tidak, anda mau tanya siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad SAW. Ini sampai dicari orang, sampai dapat satu orang. Kuliah bulan, Assalamualaikum. Dapat itu. Salam saja, tidak ngerti cara jawab salam. Kalau anda mau tanya siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan? Apa itu? Makanan mana ini? Ah, lebih mulai enak. Masa Tuhan dibilang makanan. Canggih, kelas.
Jadi harus anak bawa ke tempat Habib Bakar Atas. Sampai di tempat Habib Bakar Atas, dihubungnya Habib Bakar, ada syurim. Inilah orang yang katanya ini yang mau dikehendaki orang ini. Jahil berakam. Sudah. Jahil bertumpuk-tumpuk. Berakam. Bersusun-susun. Belum itu lihat dia. Yang dia cari dia. Habib Bakar Atas lihat Habib Bakar Atas. Ya bulan, lebih. Inti lihat ujung anak punya kepala rambat sampai ujung anak punya kaki. Lihat orang. Kenapa? Sabar. Insan, manusia itu kayak anak. Makan dibol kayak anak. Makan beras kayak makan nasi sama-sama seperti anak. Akhirnya itu kata orang atas. Sudah lihat. Kalau anak hebat, kalau anak mau lihat inti dari ujung kepala itu sampai ujung kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ta'ala. Ya Allah, ij'aluh min ibadika salihin. Jadi dia termasuk hamba-Mu yang saleh. Orang tadi kemudian masal badannya, dia pulang ke rumahnya, dia mandi. Setelah dia mandi, dia datang ke masjid Habib Bakar Atas, dia berdoa sana. Datang dia berdoa, Allah sampai di Horeb, tidak bisa datang ke Siwun, di tempat Habib Bakar Atas bermukim di tempat siapa di Siwun. Habib Mohsen bin Ali Sidab, dia duduk di masjid Toha, Siwun sana. Ketika duduk di masjid Toha di kota Siwun, dia kumpulkan orang-orang. Kelihatan Habib Bakar Atas nak minta jamaah muslimin di kota Siwun ini dikumpulkan. Saya berkata, apa sih dikumpulkan? Mesti nasihati apa? Ini tidak bisa nasihati diri sendiri. Mula, anak sekarang beda sama yang dulu. Dikumpulkan semua muslimin di kota Siwun, di masjid Toha, dia bilang, ayuhal muslimun, baik orang-orang Islam, baik kaum muslimin, saudara-saudaraku, siapa yang mau tanya dari kalian tentang ilmu tafsir? Ilmu tafsir Baghawi, tafsir Baydawi, tafsir Khazin, tafsir Ibn Kathir, tafsir kada, tafsir kada, tafsir kada, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tanya sama. Anda bisa menafsirkan Quran ayat per ayat. Bingung semua ulama-ulama. Dari mana dia bisa begini? Kata Habib Bakar Atas, ini orang sudah sampai ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan satu pandangan. Ini nadrah ya ainil qutub tuhyi ya.